Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Kun 1414. Yups, di video kali ini saya ingin berbagi ya. Tipsnya kali ini yaitu bagaimana cara mematikan komputer secara terjadwal atau otomatis ya. Oke, simak video berikut ini. Yeps, langsung saja. Yang pertama kalian buka di task schedule ya. Task schedule-nya. Oke, di pencarian atau di RAM-nya kalian ketik aja task schedule. Setelah masuk di task schedule, kemudian kalian pilih create task. Nah, nanti di situ muncul di generalnya ya. Ini bisa ditulis sih shutdown otomatis. Ini saya tulis shutdown otomatis ya. Untuk deskripsinya silahkan kalian isi, terserah kalian. Ya, kemudian lanjutnya ke trigger. Triggernya ketik new ya, di klik bagian newnya, kemudian kita schedule, kita atur waktunya. Nah, di sini muncul ada one stand, daily, weekly, monthly. Kita coba yang daily. Untuk waktunya ini saya coba 4:30 ya, coba ya. Ini untuk sampel aja. Settingan ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Mungkin jika kalian bekerja terus kemudian lupa mematikan komputer, nah tips ini sangat cocok sekali ya. Dan ini bisa kalian atur sendiri waktunya, mungkin sesuai dengan kalian pekerjaannya, sesuai dengan pekerjaan kalian ya, kapan mau diatur waktunya. Kemudian untuk ke actionnya, nah ini kita browse, kemudian di Windows terus masuk ke sistem 32, kalian cari, ketik aja shutdown.exe karena programnya pakai shutdown ya. Oke, shutdown.exe. Oke, terus open. Nah, untuk add argumennya dikasih min s, artinya nanti ketika program ini berjalan ini bisa sekitar 30 detik dia akan shutdown dengan sendirinya. Iya, di channel ini selain cara mematikan juga ada cara menghidupkan otomatis. Kalian bisa cari di channel ini ya kawan-kawan. Semoga channel ini bermanfaat dan dukung terus channel saya. Jangan lupa klik like and subscribe. Kemudian lanjut ke conditional. Nah, ini di powernya ini centangnya dihilangin saja karena ini untuk ketika cas di laptop ya, ini nggak perlu, kita hilangin aja. Kemudian lanjut oke. Nah, ini programnya sudah terbuat. Kalian bisa lihat di text schedule library tadi kan, deskripsinya judulnya kan shutdown otomatis. Nah, itu programnya sudah berjalan. Ini saya lebarkan name-nya ya.
biar kelihatan name-nya. Nah, diperlebar. Nah, itu shutdown otomatis. Ya, alhamdulillah ini programnya sudah jadi. Kita close. Kemudian kita tunggu ya. Bentar ya guys, ini saya ganti kameranya dulu. Ini saya ganti kamera pakai HP dulu biar nanti tutorialnya tidak terlihat seperti fake. Baca. Ya, ini waktunya. Tadi kan kita settingnya 4:30 ya. Kita tunggu saja, ini waktunya 4:28. Oh, udah 4:29. Tunggu 1 menit lagi. Ini kalau program berjalan berarti harusnya 4:30 laptopnya shutdown otomatis. Iya, ini sudah 4:30 mulai shutdown otomatis dan tunggu 30 detik biasanya. Kita lihat. Nah, benar kan? 4:30. Kita tunggu 30 detik dari tadi ya. Tambahan min S tadi itu menambah 30 detik. Nah, ini shutdown sudah berjalan. Baik teman-teman, itu tips dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian bekerja mungkin kelupaan matikan komputer, nah ini bisa dipakai tips ini teman-teman. Terima kasih telah melihat dan menonton channel saya. Dukung terus channel saya teman-teman. Terima kasih.